milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hati atau kamu sembunyi, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menghadap siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang dari rasul-rasul. Dan mereka berkata, kami dekat dan kami dalam. Alhamdulillah kami ya Tuhan kami dan kepada tempat kami kembali. Maha benar Allah dan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wahyu Aziz dan Patril Aziz yang telah membacakan malam. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh M. Atayah Muntazah kepada M. Atayah Muntazah di Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih bertanya acara madarah kita pada malam hari ini, marilah kita mendengar rakan-rakan dan mohon kepada Allah. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban 'amalan.
billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabu Allah wa qulubat hasana yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hadirin sidang jemaah Jumat yang insyaallah selalu berada dalam rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahniahnya kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat nikmat Islam dan nikmat iman. Karunia yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu termasuk kepada hamba-hambanya yang diberikan hidayah dan selalu termasuk kepada orang-orang yang saleh. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih dapat beribadah dan masih dapat mengingat Allah dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang mulia ini, patut selalu mengajak kepada hadirin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah dengan berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah dan hikmahnya kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarga dan para sahabat. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam buka yang sekarang ini, marilah kita memperbanyak amal soleh kita. Salah satunya yaitu dengan bersedekah. Terlebih pada masa pandemi ini, banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi, Oleh karena itu bagi kita yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam rezeki untuk selalu membantu teman-teman kita dan saudara kita di luar sana yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Adapun sedekah atau sedekah itu berasal dari kata sedekah yang berarti jujur, benar dan memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri atas apa yang telah diberikan kepadanya. Sedekah meliputi sedekah wajib yaitu zakat dan sedekah sunat ataupun sedekah spontan atau yang diberikan secara tiba-tiba dan sukarela yang sama hanya dengan infak. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 161, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya baik laki-laki maupun perempuan dan meminta kepada Allah pinjaman yang baik dan saya akan memperdagangkan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Bersedekah tidak kenal waktu. Dalam artian tidak harus untuk kita sudah kaya maupun sukses. Karena akan tetap diserah apabila tidak jika hanya dalam jalan kita. Dalam Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udzubikum mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut wa yaqulu rabbi laula akhkharani ila ajalin qarib. Wa asad dan awakum
dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menentukan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk pada orang-orang yang soleh. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan kepada setiap orang yang menjalankan kewajiban pasti akan menyesal saat meregang nyawanya dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun sebentar saja untuk bertobat dan menyusul semua amal yang telah dia tinggalkan termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya karena nasi telah menjadi bubur, masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang melalaikan bersedekah. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Lalu beliau menjawab, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan fikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang yang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawa meredai, ditegurkan, lalu berkata, sebulan begini, sebulan punya itu, padahal harta tersebut milik sebulan sendiri. Sedekah memiliki banyak keutamaan dan cara yang mencegah kemudian buruk, meredam muka Allah dan menutup pintu keburukan. Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian buruk. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu bisa mencegah kematian buruk. Selain itu, sedekah juga dapat mendatangkan pahala berlipat juga menghindari murka dari Allah. Nabi Muhammad bersabda, sedekah sirik secara rahasia dapat menghilangkan murka Allah dan sedekah secara terang-terangan dapat membakar perisai dari neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya, orang-orang yang kafir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sedekah juga bisa menolak bala. Orang yang suka bersedekah, insyaAllah hidupnya akan dijauhkan dari mara bahaya dan akan dipanjangkan umurnya. Dalam artian hidupnya akan dipenuhi oleh berkah. Sebab kami punya oleh Rasul Allah Tuhan Hamun. Alhamdulillah wa kafa, usalli wa aslamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده أما بعد. ويا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat Inna Allah wa la yuzkiru Allahu akbar fi salat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bang Nabi Haribian dan Haribian. Acara selanjutnya adalah MS yang akan dibawakan oleh Imbar Ahmadani, Suci Jaga Seperti dan Ayu Aulia Listan. Kepada teman-teman yang tidak dipersilahkan mengambil bagian.
kamu berbeda pendapat atas sesuatu, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari ini, yang demikian itu lebih baik bagimu. Ya, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Al-Mustafa ayat ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi Allah dan mengamalkan Al-Quran, mematuhi sunnah Rasul, serta mematuhi para ulil amri yang berasal dari pemerintah, ulama, para hakim yang menjadi rujukan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Jika kita lebih mendalami makna ayat tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang yang beriman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita adalah warga yang mempunyai sifat nasionalisme. Kita adalah warga Indonesia yang mempunyai harga diri yang tinggi. Kita juga masyarakat yang sadar dengan sandar. Instagram jalan-jalan tuh sama kawan.
Enggak ada. SW semalam, SG. Ya Pak, sudah ikuti ya. Aku boleh gebuk, kau nyala fallback. Udah aku komen di new postmu. Follow back and like back, bro. Hashtag, digam tag. Udah. Oh yang ganti nunggu sekarang. Gak ada kau bilang, kapan lagi mau kubayar? 365 sekarang? Betul pak, bisa betul? 5 juta? Ini anak baru pak. Aku mau nginep di motel lagi. Nah, iya lah, asrama bintang 3, hotel bintang 5 lah. Oke besok, tunggu bapak Ataya ya. Kembali mendatangi sang pengusaha muda. Hihi, dapat duit dari Bapak Ataya.
Bapak Ataya, janjimu mana? Janji Pak, baru tanggal ini. Loh, betul, udah bayar kan? Loh, nah, bayar di sini. Loh. Udah bayar semuanya kan? Jadi bayar di sini. Udah lah, maaf lah Pak ya, bangun putih dia Pak. Maaf ya. Iya Pak. Mencium keanehan pada sang pengusaha muda, Ustadz Aziz pun datang untuk menghampiri rumah sang pengusaha muda. Oh, what is this? Ah, this is the
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih kepada abang-abang, kakak-kakak, teman-teman sekalian telah menyaksikan beberapa kali lagi. Semoga acara tersebut dapat pengajaran. Jangan mencari yang sibuk, kita mencari yang halal saja. Dan kita jika kita ataupun kita dalam kesusahan, jalan satu-satunya adalah berdoa dan beribadah dan serta berusaha. Tidak pergi ke dukun, tidak meminjam ke bank jika kita tidak melunasi, apalagi tidak meminjam ke ustaz yang ustaznya tidak punya uang. mungkin cukup sekian penampilan untuk mudharab dari kami kelas 3 pada kali ini. Cara selanjutnya yaitu koreksi daring.